Selanjutnya untuk segmen yang kedua yaitu tutorial. Kali ini kita akan memberikan tutorial hijab menggunakan cincin. Dan langsung saja kita simak yang satu ini. Masuk ke segmen berikutnya yaitu tutorial. Kali ini kita akan memberikan tutorial hijab menggunakan cincin. Untuk style yang pertama ini simple banget. Jadi aku menggunakan hijab segi 4 yang aku lipat menjadi segi 3. Lalu sekarang kita gunakan jarum pentul ataupun peniti di bawah dagu. Seperti ini. Dan sekarang kita masukkan cincin ke dalam lidah yang sudah ada di depan dada. Dan sesuaikan dengan kondisi badan kalian, menutup dada. Seperti ini, dan ini dia style yang pertama. Style yang kedua, mirip dengan style yang pertama. Jadi kita tetap berikan peniti atau jarum pentul di bawah dagu. Lalu kita masukkan cincin kedua lidah yang ada di sini. Seperti ini. Dan kita masukkan lidahnya yang kanan ke dalam cincin. Dan juga lidah yang kiri ke dalam cincin. Dan ini dia style yang kedua. Untuk style yang ketiga, lidah kiri dan kanan masih sama. Sekarang kita berikan jarum pentul lagi ataupun peniti. Seperti ini. Dan lidah yang kiri kita masukkan cincin. Tarik hingga di depan leher, dan lidahnya kita tarik memutar, masukkan ke dalam baju seperti ini. Dan untuk lidah yang kanan kita simpan di pundak sebelah kiri. Dan ini dia style yang keempat. Sekarang agak berbeda, jadi lidah yang kiri ini lebih pendek dari lidah yang kanan. Dan sekarang seperti biasa kita beri jarum pentul ataupun peniti di bawah dagu. Seperti ini. Dan sekarang lidah yang kanan kita tarik ke bawah lidah yang kiri dan kita temukan di bagian depan. Lalu kita masukkan cincin. Ini dia style yang keempat. Style yang kelima, lidah yang kiri dan yang kanan sama panjang. Sekarang kita berikan jarum pentul atau peniti di bawah dagu. Seperti ini, dan masukkan cincin ke dalam dua lidah yang tadi. Tarik hingga ke bagian depan leher. Lalu dua lidah ini kita tarik ke belakang dan ikat. Seperti ini dia style yang kelima. Dan style yang terakhir, ini sama simpelnya. Untuk lidah kiri dan kanan masih sama panjang. Sekarang kita berikan jarum pentul di bawah dagu atau peniti. Lalu kita ambil sisi tengahnya, simpan di bagian dada sebelah kiri. Berikan jarum pentul
para muslimah juga bisa gunakan jepit yang lain. Dan sekarang masukkan cincinnya kedua lidah yang ada di sebelah kiri. Tarik ke atas. Dan ini dia style yang terakhir. Dan itu dia tutorial hijab menggunakan cincin kali ini. Semoga bermanfaat untuk para muslimah semua ya.